Assalamualaikum Sobat Perboga. Kali ini Perboga berkolaborasi bersama Kang Barok Official meliput pernikahan haru ya. Ini ibu bapaknya pengantin meninggal di hari pernikahan. Suasana menjadi penuh haru. Sekali lagi kepada tamu undangan dan juga keluarga besar Ratu Ketungkulan, kiamah lain mangsana, sebagai ungkapan cinta dan ketulusan, selanjutnya akan dilakukan prosesi pengalungan bunga melati sebagai tanda diterimanya calon pengantin pria oleh keluarga besar calon pengantin wanita. Boleh untuk maju perlahan keluarga besar dari calon pengantin pria. Alhamdulillah, boleh stop dulu A. Boleh A maju satu langkah. A-nya aja boleh. Boleh. Ibu mangga Ibu Supenti dicandak manglek malatina. Boleh perlahan aja boleh dikalungkan. Masih. Alhamdulillah. A-jaki mangga salam ke Ibu. Alhamdulillah. Mangga ke apa? Ke apa inci? Hatur nuhun. Boleh untuk kedua orang tua untuk salaman, saling silaturahmi. Alhamdulillahirabbil alamin. Boleh diaping ajakinya dan juga dikasih payung. Mangga salawat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alayka ya salam Ibu Supenti kumaha damang. Alhamdulillah. Ajaki kumaha ajaki. Alhamdulillah. Bapak Ibu sadayana kumaha daramang. Alhamdulillah. Baik. Untuk menghemat waktu kita mulai aja acaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wabihi nasta'in ala umuri dunia waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya iwal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'ad. Wa ita azana rabbukum la'ya syakartum la'azidanakum wa la'in kafartum inna adhabi lasyadid. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah inna fi dhalika la'ayatil liqaumi yatafakkarun. Sadaqallahul azim. Puji anu maranti anu janten panghias ati, angin ka Allah anu maha suci. Puja anu janten panghias rasa, anu salamina sumarambah dina mana urang sadayana, angin ka Allah anu maha kawasa.
Alhamdulillah kukudrot irodat matena urang sadayana dina danget iya biasa kempel riung mengpulung di iya patempatan dayasane seja nyakseni janji pasinina pasang supirna dua insan sejadi patri kujatuh kerami anwastana neng puji anjani marwah putri kekasihna bapak almarhum Jainuddin kali ibu Supenti. Insyaallah bari ngadahub kacep Muhammad Sajaki putra kekasihna Bapak Haris kali Ibu Nani Sumarni. Salawat miwas salam hayu orang limpah curahkeun ka baginda alam yakni Habibana wa Rasulana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jani Marwah putri dari kedua pasangan Bapak almarhum Jainuddin dan juga Ibu Supenti. Maha besar Allah, dua insan ditemukan dalam mahligai pernikahan. Dua insan saling bertaut, dua hati disatukan dalam ikatan cinta. Duhai pendampingku, akhlakmu, permata bagiku. Tetapkanlah janji awal kita bersatu, bahagia hingga surga. Cantik dan indah, balutan busana persembahan pengantin wanita menggunakan pakaian bertanda kearifan dan juga kebijaksanaan. Cantik dan indah ilai calon pengantin wanita Ananda Puji Anjani, persembahan dari Dehera Makeup. Lalu pagar ayu untuk salib di pinggir-pinggir. Baik, Masya Allah, tabarakallah. Ajaki, lihat di depan Aan ada sosok bidadari surga yang begitu cantiknya, begitu indahnya. Apakah betul di depan Aa calon istri Aa? Iya, insyaallah. Alhamdulillah. Teh Puji, lihat di depan Teteh ada sosok pemuda yang begitu gagahnya, begitu gantengnya. Apakah betul di depan Teteh calon suami Teteh? Insya Allah betul. Alhamdulillahirrabbilalamin, kedua calon pengantin telah berada di majelis akad nikah. Untuk itu calon pengantin agar bisa menepati kursi yang telah disediakan. Hatur nuhun. Baik, alhamdulillahirrabbilalamin. Bapak dan Ibu, sebelum prosesi akad nikah berlangsung, saya menghimbau kepada Bapak dan Ibu yang telah hadir pada kesempatan hari ini untuk tidak berkomunikasi terlebih dahulu. Harap juga HP-nya bisa di mode silent dulu. Yang kedua, yang ingin mengabadikan menggunakan handphone, mohon tidak terlalu dekat karena kita sudah ada tim fotografer. Dan juga nanti bila para saksi telah menyatakan sah, mohon tidak tepuk tangan, melainkan kita doakan dengan doa pernikahan. Alhamdulillahirrabbilalamin, barakallahulaka wa barakalika wa jama'ah bainakuma fi khair. Baik, dan juga yang akan memandu seluruh rangkaian prosesi akad nikah akan dipandu oleh Bapak dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Selawi. Kepada yang terhormat, dipersilakan. Majaki nikahkeun kaula ka anjeun. Nikahkeun kaula ka anjeun. Adulur tegas awewe kaula. Adulur tegas awewe kaula. Anu ngaranna Puji Anjani Marwah. Puji Anjani Marwah. Binti Jainuddin kalayan anggo mas kawin ku emas 17,8 gram dibayar kontan. Terima binikah Kapuji Anjani Marwah binti Bapak Jainuddin kalayan mas kawin ku emas 17,8 gram dibayar kontan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sah, sah. Alhamdulillah. Jadi diri hidupkan jantan cara gue hidup. Aa, langsung keman abi adu sajati. Ya abi bojo aa. Tapi abi jantan tubun dan ati aa. Jadi gendiri abi istri anu saya hati. Salawasna bakti diri aa. Perang gelis bojo aa. Ditampi bakti hidup. Alhamdulillah orang pas ngewujudkan cita-cita rumah tangga. Mugia jantan rumah tangga anu dipikari dan Allah. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Mengeta arna di sekuaan. Alhamdulillah, barakallah.
satu pohon mangga teteh biasa caling diri salah jeng nak ya prosesi huap lingkung. Saudara, ada 4 orang ya. Yang ini kita perkenalan dulu namanya siapa nih? Rina. Rina Nose. Rina Nose. Ini namanya siapa? Yesa. Hah? Yesa. Oke, okay. Yang ini yang depan? Alma. Telma. Oke. Okay. Hah? Alma, Alma bukan Alfa ya. Sekarang kita minta dulu doanya dari sini ya. Saudara ya, saudara dari siapa? Teteh Puji. Oke. Okay. Teteh, sekarang usianya berapa? Baru 14 ya, Masya Allah. Masih panjang perjalanan ya. Semangat sekolahnya ya. Pokoknya yang masih sekolah, yang masih kerja apapun, mudah-mudahan dilancarkan ya Teteh ya. Boleh doakan dong saudaranya Teteh Puji dan juga ajakinnya ya. Jadi keluarga sekarang. Amin. Bisa ringkatnya dapat sepanjang dong. Gak apa-apa. Yang ini yang imut-imut cantik umurnya berapa? 19. Beda satu sama aku ya. Oke, okay, berarti udah lulus sekolah. Udah ya. Tadi namanya Teh. Ah? Yesa, Yesa, Masya Allah ya. Oke, nanti ibu ya sekali ewangnya bunya. Boleh doakan dulu dong sahabat tercintanya atau saudara juga ya. Semoga menjadi keluarga yang bahagia dunia akhirat. Amin. Ini sama juga Sakinah Mawaddah Warahmah aja ya. Akan diwakilkan sama aku dan diwakilkan sama ibu yang pink ya. Masya Allah ini mah cantik banget. Perkenalan dulu namanya siapa ibu cantik? Bono. Nama dari mana? Dari baut, sok baraut jika orang baut banyak baut. Oke, okay. Ibu Nung saudaranya dari Teh Puji atau gimana? Saudaranya dari Teh Puji ya, Masya Allah. Boleh doakan yang terbaik dong buat kedua pengantin di hari bahagianya. Amin, Masya Allah, aku gak ngerti sih. Buat temannya itu artinya apa, Bu? Ya, jadi semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati, meridhoi, perkawinan mereka dan sampai akhir hayat. Hidup bahagia sampai akhir hayat. Oh, pokoknya intinya bahagia hingga surga ya, Bu ya. Amin. Ever ever ya Bu ya. Abadi abadan ya Bu ya. Alhamdulillah ya. Jadi YouTuber-YouTuber yang sangat cetar ya. Nanti kalian bisa tonton saja di Kang Allah Kang Barok Barok Official dan juga ini Saiful 27 ya. Bisa ditonton saja di YouTube-nya. Terabadikannya kedua pengantin. Atas ini thank you.
Oke. Beda ada nasinya. Oke, hatur nuhun. Mungkin ukin ukin. Oh, ada tisu di sini ya, baik. Ini kesini dua orang dibantu. Ibu Wela, Ibu Wela mangga cakap ke dia. Bapak boleh duduk dulu. Bapak boleh duduk dulu. Ibu boleh menekan tuh. Aa boleh nyerong ke mamahnya. Teteh nyerong ke sambil duduk aja. Oke. Boleh diberikan satu suapan nasi kepada ibu dan ibu ya. Kita kan. Ibu bapak, ibu boleh nanti di serobinya hitungan ketiga ya barengan. Oke. Juga ini suapan, ini prosesi uap lingkung, suapan pangjajab ya dari ibu, dari untuk anaknya ya yang akan melangsungkan rumah tangga. Juga teteh AA ini suatu simbol teteh dan AA dulu suka disuapin sama mama ya. Jadi sekarang jangan lupa sama jasanya gitu. Baik. Boleh Allah memberikan fi marzakana wa kinna azabana. Mangga disuapkan 1 2 3. Alhamdulillah. Matur nuwun. Dikasih minumnya. Oke. Okay. Jadi wae ngobrol aja, nurut lanya. Oke. Siap mangga. 1 2 oh masih ada. Tenang ya, tenang ya. Oke. Okay. Bareng 1 2 3. Oke. Okay. Ibu masih di bareng-barengan, barengan 3 2 1 bareng aja. 1 2 3. Oke. Okay. Siap, hatur nuhun. Boleh diambil dulu. Nah, selanjutnya ibu suntangan, teteh suntangan kepada ibu masing-masing. AA juga hatur nuhun. Iya. AA ulah gancang ting, AA teteh tenang tenang tenang. Ditahan dulu, masih diabadikan ya. Oke, mangga suntangan AA. Hatur nuhun. Oke, tenang aja ya mau kemana ya. Siap, ibu mangga duduk lagi. Sekarang bapaknya. Boleh bapak berdiri ya. Boleh dikasih juga. Ini satu bulatan dibagi dua aja ya. Ya dong ya, kebanyakan ya boleh. Dibagi dua, bapak sepotong ewang jeng bapak. Oke, okay, masya Allah ya, udah romantis ya. Siap bapak, teteh dan maa. Ini suapan kasih sayang dari seorang ayah kepada sang putra dan putrinya ya. Mudah-mudahan suapan ini menjadi keberkahan untuk untuk kedua pasangan ya. Siap ya, Allah memberikan fima rezatana wakina azabanar. 1, 2, 3, boleh disuapin. Alhamdulillah. Boleh. Alhamdulillah ya. Boleh kasih minum juga. 1, 2, 3. Alhamdulillah. Matur nuwun. Mangga sertangan Kak Rama masing-masing. Ditahan dulu barengan. Alhamdulillah. Matur nuwun. Iya, bapak mangga biasa calik deui. Salajengna urang pangantena. Pengantin saling berhadapannya boleh ya. Oke. Okay. Saling berhadapannya duduknya. Oke, okay. Duduk. A duduk saling berhadapan. Oke, okay, ya. Siap. Teteh A, nanti hitungan ketiga dicomot siapa yang paling cepat dia pemenangnya ya. Siap. 1 2 3.
Oke, jadi cepat teteh ternyata ya. Oke, siap. Tidak apa-apa, nanti ada lagi batat bakaka, kira-kira siapa yang paling banyak ya. Dibagi dua teteh AA, saling suap-menyuap ya, sekarang romantis sekali. Oke, ajaki dan juga teh puji ya. Siap. Bangga, siap satu, dua, tiga, saling suap-menyuap. Alhamdulillah. Kebahagiaan untuk kedua pengantin kita. Alhamdulillah. Terlalu, boleh dikasih minum ya, agar ayu yang cantik. Siap. Latihan jadi WO ya teteh ya. Boleh teteh ke AA ke teteh. Oh jangan gitu dong, sekarang udah romantis ya, disilang ya. Siap. 1, 2, 3. Oke, romantis sekali ya. Oke, alhamdulillah saling membantu ya sekarang. Alhamdulillah. Boleh dikasih lagi. Oke, si pengantin ya, ini terakhir ya, kira-kira siapa yang dapatnya banyak. Boleh diangkat dulu ke atas AA dan teteh, liatin dulu ke fotografer, diangkat dulu ke atas. Oke, masih jangan dulu ditarik ya. Siap. Oke, sekarang kita minta pendukung dulu buat Ajaki. Mana tepuk tangannya buat Ajaki? Rame-ramenya. Ini kemana orang banget ya. Buat teteh Puji, mana tepuk tangannya teteh Puji? Oke, siap. Ah, teteh siap hitungan ketiga, ditarik sampai putus ya. 1, 2, 3. Oke. Oke, siap menangnya. Jadi tadi si A kalah, sekarang si A yang menang. Baik. Dan juga ini bakakak diibaratkan seperti rezeki ya pengantin ya. Yang besarnya boleh ditabungin, disimpan lagi. Yang kecilnya boleh dinikmati berdua ya. Baik. Boleh dipegang berdua, digigit berdua juga. Oke. Okay. Siap. 1, 2, 3 digigit. Digigit ya. 1, 2, 3. Tenang. 1, 2, 3. Masih ditahan. Masih diabadikan bersama Bapak Agus Gojali. Siap. Udah? Udah? Oke. Okay. Ah, Tadi nyelap. Alhamdulillah dimakan lah. Udah matang ya. Alhamdulillah. Matur nuwun. Dapat momennya Agus Gojali. Siap. Bangga. Dicarnak lagi bakaknya. Oke, nanti dilanjut ya. Boleh diamankan buat pengantin ini ya. Bakakak pengantin spesial tuntun atau siap. Ada yang bawa korek? Boleh pinjem dulu koreknya ya. Teteh boleh dinyalain ya harupatnya. Oke, dinyalain teh. Ini prosesi melum harupat, juga suatu simbol amarah si AA, sekarang harus diredam sama teteh ya teh ya. Oke, teteh jadi peredamnya. Udah nyala? Udah. Oke, udah nyala ya, anggap saja udah nyala ya teh ya. Siap. Juga di dalam kendi ini ada airnya teh, teteh jadi harus peredamnya ya. Boleh Adi masukin itunya, harupatnya dimasukin. Diangkat lagi harupatnya. Oke, dirapa, harupatnya dirapa. Terus parem atasnya. Nah sekarang teteh jadi peredam amarah si AA ya teh ya. Alhamdulillah. Teteh AA namun telah iuna, boleh harupatnya dipotongkan keduaan. Siap, 1, 2, 3. Oke, siap. Boleh dibuang jauh-jauh, dibuang ke belakang kak. Sifat kita sarupat dengan alhamdulillah. Ayuna boleh dibuka dulu sepatunya yang kanan ya ayah. Dibuka dulu sepatunya. Pagar ayu tadi bantesan. WO-nya. Siap. Aa,
berarti hitungan ketiga dipincang ku kuyenya ku jempolnya tong tarik-tarik bisi kena orangnya hanya hati-hati saja pelan-pelan. Ini suatu simbol mudah-mudahan lah Aden Teteh cepat mendapatkan momongan yang soleh dan juga soleha. Baik, boleh dipincang AA 1 2 3. Aduh, sekali lagi ya, boleh percobaan lagi. Hati-hati tong tarik-tarik. Aduh. Oke. Teteh, di dalam kendi ada airnya ya. Tidak apa-apa ya Teh ya. Sekarang harus saling membantu. Boleh diwasuh ya Teh ya. Sok boleh Teh. Oke. Udah Teh, udah bersih. Oke. Boleh selanjutnya masih Teteh dilap Teh. Ini bukan merendahkan sang martabat seorang istri, tetapi suatu bakti istri kepada sang suami tercinta ya. Baik, para opo-opo ya, siap. Oke. Alhamdulillah ya, sudah dikasih lagi sepatunya. Ininya belum ya, elekannya A. Tadi sampai lupa tadi yang dijeronya tarik teingnya. Oke, aku keneng, aku keneng. Keneng yang jempol, yang belakangnya A. Nah, 1 2 3. Pincah, jret. Teteh tadi masih jongkok Teh. Naiknya dibantu sama A. Sekarang A, boleh dibantu setelahnya untuk berdiri ya. Oke, saling membantu ya. Saling bahu-membahu membangun rumah tangga. Baik, alhamdulillah ya. Selanjutnya satu lagi ya Teh ya. Ini ada kendi ya. Dan juga simbolnya mudah-mudahan sekarang Teteh dan A harus memecahkan masalah berdua gitu ya. Iya, tenang aja santai ya. Nanti dibersihin sama Kang Rias ya Teteh ya. Siap. Oke. Juga ini ada kendi ya Teteh ya. Ini namanya imit kendi, leluhur namanya Mas Taka Kendi. Teteh mau pegang yang mana Teh? Mas Taka atau imit? Hah? Imit tuh Teteh, imit tuh arti Teteh. Iya, bujur. Oke, berarti Teteh luhurnya ya Teteh ya. Ayo mananya? Imit, nah, mohon kedua. Siap. Baik. Teteh AA, hitungan ke satu diangkat kendinya, kedua ke bawah, tiga digoyang-goyang dulu. Siap. Gimik dulu ya. Sekali lagi, satu kemana? Dua kemana? Tiga kemana? Digoyang-goyang. Sekali lagi, hitungan ketiga sekarang pecahkan, awas kena kaki ya. Sial, 1 2 3. Ah, nanti kumpus. Gimana? Lelesnya. Ya, teh udah pada makan dah, Teteh. Belum pada makan. Nanti kita makan ya. Kenapa? Karena batunya aja. Masih ya. Tidak apa-apa. Karena masalahnya sangat keras, hese dipecahkan ya. Kita cari lagi solusi. Harus kena ke itu ya, ke batu. 1 2 3. Aduh, masih ya. Batunya kurang ageung panginten. Aya di batuna. Henteu. Lagi kita cari solusi yang lain lagi. Oke, pecahin lagi. Iya gitu. Ya, fokus Teteh ke tengah. Nah, dibantu sama YouTuber yang baik-baik hati di sini ya. 1 2 3. Nah. Oke, fokus saya namanya. Enggak. Kena enggak? Enggak ya Teh ya. Masih baik. Teteh boleh, ini ada yang bolongnya ya Teh ya. Ku Teteh ditolong siaannya boleh. Ditolong Teteh, ini suatu simbol Teh boleh. Suatu simbol Teteh sekarang harus merhatiin sang suami tercinta ya Teh ya. Dimanapun A ada gitu Teteh harus saling terbuka begitu ya. Sebaliknya AA juga AA dimanapun berada boleh ditolong dulu Tetehnya. AA juga harus merhatiin ya. Merhatiin Tetehnya begitu saling merhatiin panginten kitunya res. Alhamdulillah. Hatur nuhun panginten sakitu prosesi bantayan.
Nggak salah jengah, ayo prosesi sawer pengantin lo. Baik, pengantin berdiri ya. Siap, payungnya ke pinggir dulu, boleh? Lipat ke lipat. Siap. Pengantin hitungan ketiga ke belakang ya. A ke dua, kira, digituin ya. Siap. Fotografer dan videografer di sini. Mana videografer? Oh ini udah siap. Siap ya. Karena ini dokumentasi perlu banget ya. Siap pengantin hitungan ke satu. 3, 2, 1 dilebarkan. Mangga anggota.